Aduh, baiklah pemirsa ya. Ini Mang Puncen sedang berada di apa ini? Ini Cikoneng Legok. Cikoneng Legok ya. Cikoneng Legok. Ini kebetulan di Cikoneng Legok ini beberapa kakak kira-kira ya. Kalau di sini ya sekitar 25-an. 25-an ya. Ini para pekerja pemetik teh kan ya. Dan juga kebetulan Mang Puncen dulu ya, Mamang juga pernah di sini. Di sana. Oke, dan sebelum berkenalan dulu sama si AA, siapa namanya? Jainuddin. Jainuddin. Aduh, dekat ya. Pasti sekolah, A? Udah keluar. Keluar. Ya. Oke. Dan Mang Puncen di sini apa ya? Mau meliput posisi keadaan di sini para pemetik apa? Pemetik teh di sini. Suasananya indah sekali. Nah, kelihatan juga. Oke, gitu. Pokoknya tolong di-subscribe di channelnya Puncen Teh ya. Oke, untuk teman-teman. Yuk, kita aja. Sip, pokoknya gitu. Oke, sahabat, kita menuju ke sana ya. Ke tempat bekongan teh. Ada saung di sana. Ini bersama anak-anak. Ini siapa namanya? Dapa. Dapa. Ini Rizka. Ini A siapa? Ajainuddin. Ajainuddin. Ditemani sama anak-anak ya, sahabat. Aduh. Ayo lari, 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 lari. Nah, ya, sahabat di sini. Aduh. Ah, ya si Amang euy. Aduh. Capek mah ngiringan mah. Nuju naon? Nyolokan naon, Amang? Aduh, ya Allah. Ya, sahabat. Ada si Amang di sini. Pekerja ya. Oke, kita sekarang melangkah ya. Kita melihat di bekongan pembibitan teh, teh. Emang ya. Pembibitan teh. Ini waduh, mantap banget ya, sahabat ya. Coba lihat. Tuh lihat. Coba. Aku Mamang. Mamang aja nanti jelasin selama di sana gitu ya, Mang ya. Sini anak-anak, mau diliput ini. Aduh, tuh sahabat ya. Banyak para pekerja di sini. Ini kira-kira Mang dari mulai pembibitan dari kecil sampai tanam berapa lama Mang ini? Sampai segini. Udah gini. Ini kurang lebih 6 bulan. 6 bulan ya. baru ditanam ya. Oh gitu ya, sahabat. Kalau ditanamnya nanti ini diambil lagi. Oh begitu ya, Mang. Baru 1 tahun baru bisa ditanam di lapangan gitu. Oh begitu ya, sahabat. Oh begitu. Nah, di sana juga pemirsa ya, teman-teman. Nah, ada ibu-ibu dan juga akang-akang, bapak-bapak yang lagi pada pekerja di sana ya. Yuk kita lihat ke sana ya. Yuk, Mang, kita lihat ke sana yuk. Ayo, kita lihat. Yuk. Kita menuju ke atas ya, sahabat ya. Kita lihat bekongan-bekongan. Sahabat, ini bukan singkong tapi enteh. Ini enteh ya, sahabat. Ini enteh. Dulu Mang Puncen pernah di sini bekerja seperti ibu-ibu di sana. Tinggal di sana ibu-ibu. Ada teteh-teteh. Assalamualaikum. Aduh, lagi bekerja teh ya. Aduh. Sibuk nih, Bu. Ibu-ibu lagi tanam apa ini? Ini lagi
iya. Bibit apa? Bibit apa aja? Kok bisa gitu? Dulu juga saya juga pernah kerja ini, teteh. Itu kerja si Kuncen ini. Di sini kerja dulu ngebekong sama teteh. Tapi Mang Kuncen udah sukses gitu. Ah, bukan lah. Udah berhenti aja begitu ya, Mang ya. Tuh pamanurnya itu tuh. Oh iya. Kalau mau dimasukin. Kita kenalan dulu sama Bapak Manor ya. Manor gimana kabar? Syukur deh Pak Manor. Sawi ya. Ada orangnya tempat di apal pan memang ya. Tibara tadi dia. Bibitnya emang ya. Wis gawe. Oh ini. Dulu Pak Omar apa? Oh. Jadi Umar. Mah beda lagi bukan beda teh Umar. Emang ya. Tapi Afrika ya. Oh iya. Dicampur-campur ya. Oh baik Bapak. Oh begitu ya. Bagaimana kalau ini mau dimasukin YouTube? Bikin ya, nggak apa-apa. Nanti mau dimasukin ke YouTube gitu ya, Bang ya. Biar terkenal si Amang ada di sini di YouTube-nya Kuncen Tea gitu ya. Putaran kegiatan di sini. Suasana di puncak ini seperti ini gitu ya, sahabat ya. Kalau ini Pak Manor biasanya kalau setiap ini kalau karyawan ini gajinya per hari berapa kira-kira? Per hari gitu ya? Oh gitu. Bibit-bibit ya pemirsa ya. Yang lagi menanam untuk dikembangkan. Sawah gede. Dulunya di Cibulau. Cibulau itu di sebelah sana ya. Oh ya. Pokoknya di kalau di YouTube mah ketik ke Kuncen Tea pasti aya. Alhamdulillah udah lolos monetisasi ya. Alhamdulillah. Tuh. Orang ngawangkong. Ngapa tuh lihat? Jadi atuh. Jadi. Ada di sekatan itu penting nama. Ya mang, ngarokok mang, sini mang, tah. Ya ngarokok tah, bagi-bagi, we, rokok mah. Kantong tang nateli atu. Tadi dia ngara tarik saran. Oh, udah yo, tadi dia nolol dia. Si Abah orang liput lah. Si Abah orang ngaliput. Yang lagi nongeng ada. Melihatkan bool. Ya, liput di sini lagi bekerja ya. Orangnya kieu aya. Ari zaman babaci nongeng. Orang mesti gitu. Sok di kajam sabaraha mang? Damelna? 12. Kan 12 nya. Kalau gajian teh seminggu sekali, kalau dulu mama 20 hari sekali. 20 hari sekali. Tanggal 5, tanggal 20.
gitu. Sebulan dua kali ya. Begitu sahabat. Jadi sebulan dua kali katanya tagihannya. Ini mungkin punya tanah pemerintah kan ya Pak ya. Ininya apa entehnya ya. Punya perusahaannya ya gitu aja. Terima kasih Bapak ya udah memberikan penjelasan untuk seputaran penanaman pembibitan teh ataupun apa ya biji apa tadi saya lupa lagi mang manii ya kalau manii mene Oke, kita aja ya sahabat. Di sebelah mana, Mang? Ya, oke. Kali di sebelah mana, Mang? Oke, kita ngeliput yang udah ditanam ya, sahabat. Jeda dulu. Nah, yuk kita lihat ya, sahabat ya. Nah, ini yang katanya mau ditanam. Nah, yang udah ditanam. Kita lihat perkembangannya sini, sahabat ya. Nah, ini dia sahabat. Kalau udah gede, nah ini manii. Nah, bagus bukan? Nah, ini pembibitan. Waduh, mantap banget ya sahabat. Jadi ini manii ini nanti akan ditanam kembali di sana di gunung-gunung di sana ya, di gunung-gunung di sana ya. Seperti inilah yang nah, sudah ditanam ya, yang sudah berhasil. Alhamdulillah ya, gitu ya sahabat. Ini bagus banget ya sahabat ya. Mantap, pemirsa ya. Mantap ya pemirsa. Masih aman ya kan ini. Gitu. Alhamdulillah gitu. Hasilnya ya Mang ya. Nah, ini kata si Amang pemirsa, hasilnya ini sudah tumbuh gitu ya Mang ya. Bagus sekali. Aduh. Oke pemirsa, dimanapun berada tuh. Ini jadi pemerintah juga menggalakkan seputaran penghijauan juga di kontrak teh ini ya, begitu mungkin ya Mang ya. Nah, bagus pemirsa nih, dan jangan lupa di subscribe ya, di like, komen di channelnya Kuncen Teh. Nah, Mang Kuncen sekarang lagi meliput ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di kontrak teh di sini. Dulu juga Mang Kuncen pernah bekerja di sini. Pernah di sini Mang Kuncen menjadi karyawan di sini. Ya. Pernah bawa karyawan sampai banyak ya. Oke. Kita ikuti ya si Amangnya ke sana. Seperti ya si Amang misalnya, sahabat. Nah, ini dia. Airnya juga bening di sini, nggak seperti ya di kita. Ini,
banyak sekali. Campur ya. Dengan itu pohon apa, Mas? Yang itu tuh? Oh, pohon suren ya. Yang merah daunnya pemirsa ya. Pohon suren. Ini pohon suren yang ini pemirsa. Ini hasil para karyawan di sini. Dan ini Bapak mandornya. Dan ya. Oke, Mang, terima kasih ya udah mengantar Mang Kuncen di sini. Menjelaskan ya. Terima kasih pemirsa, terima kasih. Orang Ngawangkong. Enggak, ngapa tuh lihat. Jadi atuh. Jadi. Beda di sekatan itu penting nama. Ya Mang, rokok Mang, sini Mang, tah. Yang rokok tah, bagi-bagi we rokok Mang. Tadi kentong teng ngateli atuh. Tadi dia ngara tarik karan. Oh, orang yo, tadi dia nolol dia. Teteh di dia tuh Paranas. Mandor sih numpa mandor. Ah, tuh kudu era-era. Babe pernah ngalaman jadi mandor? Mohon. Cuci ini dulu ya pemirsa ya. Aduh, asik banget pemirsa. Coba lihat di sini. Ini air untuk mengaliri perkampungan di sana ya, turun ke sana. Besar sekali sahabat. Mantap. Asik ya, pokoknya mantap. Sahabat, suasana di sini yang begitu sejuk dan juga indah. Pemandangannya begitu menakjubkan. Aduh, segar sekali ya sahabat ya. Coba lihat di sini airnya juga besar sekali. Oh ya sahabat, sangat asik sekali sahabat ya. Ini air untuk mengaliri ke sana ya. Sangat sahabat. Indah banget ya suasana di ini. Di mana A? Di Rawa Gede, Puncak Bogor. Asik ya, sahabat. Oke, ini airnya dari pegunungan ya di sana. Ya, betul ya, coba di center sana. Kentalan ke sana, woi mantap. Kita lanjut kembali yuk. Aduh. Nih, sampai sini talangnya ini dari gunung sana ya. Dari gunung sini. Sejuk banget yuk. Pokoknya mantap. Di subscribe ya sahabat. Di channel YouTube-nya Mang Kuncen ya. Di seputaran pedesaan. Yang itu ya. Puncak. Sekarang ini ya. Di Rawa Gede sebelah sana Cikoneng, sana juga ada Bedengseng ya. Oh, sana Rawa Gede, betul. Dan di sini ada juga kampung apa, lupa lagi, kampung ini apa, Cikoneng Legok ya, maksudnya masih tetap ke Rawa Gede. Oke, indah banget ya. Oke, gitu aja. Yuk, sip.